Saya ni dulu, semua orang tahulah kan, artis yang terlibat dengan persembahan, banyak persembahan yang saya buat seluruh negara lah, 10 negara saya dah masuk hanya semata-mata nak buat persembahan dan juga nak buat duit, itu je lah masya-Allah. Tapi alhamdulillah bila Allah bagi suntikan hidayah ni, hari ini kita bertemu dan berpisah hanya semata-mata kerana Allah Taala insya-Allah. Kalau dulu saya pergi buat persembahan, setiap kali buat persembahan saya pasti akan pasti dan pastilah balik mesti malam. Jaranglah balik siang atau balik petang. Kadang-kadang 2-3 hari tu balik, memang selalunya kalau tempat jauh tu 2-3 hari baru sampai rumah. Kalau pergi Sabah Sarawak lagi lambat nak balik. Kan? Kalau pergi utara ataupun selatan tanah air tu memang selalunya lewat lah. Tapi bila balik lewat tu, itu yang bila balik rumah lewat, kita bila masuk rumah, selalu yang kita tengok masuk rumah, kita tengok siapa? Confirm kita tengok anak-anak. Anak-anak 5 orang masuk-masuk rumah bagi salam, tengok anak, Allahu Akbar, dah tergulik anak aku. Jarang nak jumpa sebab pagi anak pergi sekolah, lepas tu kita pun jarang nak jumpa dia. Bangun, kita bangun pun lewat masa tu, Allahu Akbar, subuh dah ke mana, Alhamdulillah. Jadi bila balik tengok anak makin lama, masya Allah, makin besar. Sama juga bila tengok isteri pun sama, makin lama makin besar, masya Allah. Alhamdulillah, sihat lah maknanya kan. Tapi bila tengok anak ni makin lama makin besar, timbul satu kerisauan, kerisauan dalam hati, satu tanda soal, dah besar ni anak ni nak jadi apa? Anak ni besarnya macam mana? Adakah dia nak jadi rockers? Adakah dia nak jadi artis? Jadi rockers, jadi artis, pada saya lah, tak salah kalau dia beriman, masya Allah. Tapi jarang lah, susah nak dapat lah. Sebab ujian-ujian memang sangat besar dalam industri ni. Jadi saya pun muhasabah diri. Muhasabah diri, bagaimana nak keluar daripada kerisauan ni. Saya kena ambil satu keputusan. Keputusan ni bagaimana? Keputusan ni kena ubah suasana. Pertama sekali, diri saya lah kena buat perubahan. Dan suasana yang kedua, saya kena ubah persekitaran saya dan kawan-kawan sekeliling. Alhamdulillah, bila saya nakkan perkara yang baik, Allah Ta'ala mudahkan. Saya cuba cari kawan-kawan yang boleh membantu, yang boleh menolong saya. Saya cek-cek nama dekat dalam handphone ni, Allahu Akbar, rupanya tak ada nama-nama yang boleh membantu ni. Nama ustaz tak ada pun dalam handphone ni. Kan? Yang kata nama ustaz, nama Tok Mudim, Tok Kadi pun tak ada. Memang tak ada lah kan. Tapi saya cek juga, kok-kok ada kawan-kawan yang boleh. Kita bila tengok nama pun, kita dah boleh bayangkan kawan kita ni macam mana kan. Biasa tak? Saya cek-cek, adalah seorang dua orang yang rasanya macam boleh membantu. Dia bukan ustaz lah, tapi dia, saya nampak lah dia ni boleh. Adalah ciri-ciri kewarakan dia. Kewarakan. Jadi saya cuba hubungi dia, saya WhatsApp dia, tanya khabar. Dan last kali saya tanya, kalau ada majlis-majlis ilmu, tolong bawa aku. Dia kata, oh, ada, memang ada hari ni. Pagi tadi, mesej, dia kata hari ni ada, petang. Petang siap, malam kita pergi. Petang ni kita pergi, kita pergi kuliah. Bukan sebelum ni tak nak pergi kuliah. Sebelum ni kata nak hijrah tu dah. Hati dah rasa nak berubah tu. Dah mulalah start solat. Dah mulalah pergi surau. Ada kuliah, duduklah juga kan. Tapi duduk kat tepi-tepi. Sebab apa? Biasalah. Kan? Senang nak cilok.
Ustaz tu pandang belah kiri, saya duduk belah kanan, dia pandang lagi sekali belah kanan, dah tak ada dah. Allahu akbar. Tapi sebab tadi kawan tadi saya ajak dia pergi, dia ajak saya pergi ke kuliah tadi, masya-Allah. Kita pun duduklah dalam majlis ilmu tadi. Duduk lama dah, rasa dah biasa dah kan. Biasa tak habis. Duduk tak habis bila tengok kawan tadi, masya-Allah. Tak wajib sungguh. Tengok lain sekali, memang aku kena duduk sampai habis ni lah. Memang kena duduk sampai habis, masya Allah. Jadi alhamdulillah, sebab tadi duduk sampai habis tu, Allah Ta'ala bagi kepahaman, Allah Ta'ala bagi kemanisan, Allah Ta'ala bagi kesedaran kat situ.